Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya dapat pesanan, jadi dia minta SOCL 506 9 set. Ini SOCL-nya udah saya beli semua alatnya, tinggal saya rakit. Untuk ini Toshiba-nya, ini saya beli 20 set. Nah, lumayan banyak. Nanti sisa buat ngerakit yang lain. Untuk bahannya ini ya. SOCL 506 pendingin air kapur, kemudian PCB final, kemudian final Toshiba. Nah, sama ini resistor 10 ohm. Nah, ini tinggal dirakit. Nanti saya rakit dulu. Ini 9 set cukup enggak ya? Kayaknya kemarin untuk 20 set dapat 5 set, cukupnya 5 set. Ini kita coba 9 set ya. Semoga cukup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, pas ini 9 set ya, pas. Jadi panjang ini 30 cm. Untuk pendinginnya ini yang tebel. Nah, segini pendinginnya. Nah, segini ya. Ini sebenarnya ada yang lebih tebel lagi, tapi ini udah lumayan tuh. Udah kalau finalnya bagus sudah enggak panas ya. Nanti untuk hasilnya seperti apa langsung saya skip aja ya. Ya enggak kelamaan, nanti langsung dites seperti apa suaranya. Nah, ini ya dulur, sudah jadi untuk perakitannya. Tinggal dites dan cek soundnya. Untuk apa seperti apa suaranya langsung kita pasang. Pertama kita pasang di PSU-nya dulu. Oh ya, ini saya cuman pakai 5 ampere CT32, tapi enggak masalah karena hanya untuk mengetes. Kalaupun ada yang rusak, nanti biasanya panas finalnya atau drivernya ada yang rusak meskipun cuman pakai 5 ampere. Ini untuk plus, jangan sampai keliru. Dan ini min, dan ini ground, dan ini inputnya. Kita pasang speaker yang satu sudah di ini, di CT atau ground, tinggal ini plusnya ke sini. Kita tancapin dulu aja untuk soketnya. Kita nyalain ya. Nah, ini sudah nyala. Kita pasang ininya. Agak ngegrun dikit karena ininya. Nah, ini saya pegang grunnya hilang ya. Ini bukan powernya tapi tone controlnya ngegrun. Langsung kita cek sound pakai lagu. Pakai ini aja ya, cek sound ketipung. Kita gedein volumenya di sana.
Jadi hasilnya seperti itu. Padahal ini cuma pakai 5 ampere ya, udah gler ya. Untuk teman-teman kalau ada yang mau pesen silakan langsung inbox aja di Facebook CDI Surabaya atau di fanspage Wong Deso. Cari aja di Facebook Wong Deso nanti ketemu. Sekian ya untuk cek soundnya atau perake atau apa ya, tesnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.